penanganan prostatik. Selanjutnya Bupati Belali berkenan memotong tumpeng dan diserahkan kepada pengagung lembaga Dewan Adat Keraton Jakarta. Pemotongan tumpeng selesai dan hadirin yang kami hormati, mari kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan foto bersama. Kami persilakan Bupati Belali. Ya, syukur alhamdulillah. Baru saja kita laksanakan peresmian dengan pembukaan selubung patung Sri Susuhunan Pakubuwono Kaping 6 yang sudah selesai dibangun dan baru saja kita resmikan. Kebetulan hadir pula Gusti Mung secara langsung dari kerabat keraton Surakarta di Ningrat. Tentunya harapan kita dengan diresmikannya patung PB 6 ini satu hal, ini pada bulan November. Kebetulan ini juga akan kita peringati Hari Pahlawan. Tentunya PB 6 ini juga merupakan pahlawan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 17 November 1964. Tentunya ini adalah wujud bagaimana kita menjadi generasi-generasi berikut ini mampu untuk terus mengingat, menghargai jasa para pahlawan, salah satunya juga termasuk beliau, almarhum PB 6 ini. Dan tentunya bagi masyarakat Selo pada khususnya, kita harapkan dapat merawat dengan baik lingkungan yang sudah terbangun ini sejak Bupati sebelum saya, Pak Sino Samudro, sampai sekarang ini sudah selesai. Kita harapkan masyarakat juga secara langsung nanti dapat secara bersama menjaga lingkungan ini tetap bersih, terjaga, dan dapat dijadikan satu tujuan wisata, tujuan untuk melihat suasana alam yang begitu indah ini, karena di sini pula dulu Pakubuwono 6 ini melaksanakan topo broto, itu yang sering dilakukan. Tentunya hari inilah yang dapat kita jadikan pengingat, pelajaran hidup bagi kita semua, bagi generasi yang akan datang ini. Semangat perjuangan, ini bagian yang penting. Semangat menjaga kedaulatan negeri ini, bagian yang penting. Karena beliau juga berjuang bersama Pangeran Diponegoro pada saat itu. Tentunya tujuan pembangunan patung PB 6 ini adalah untuk mengingat beliau, bahwa beliau juga adalah bagian dari pahlawan nasional. Keteladanan beliau, satu hal yang kita sampaikan tadi, Pak Gus Timu juga menyampaikan pada kata sambutan tadi, bagaimana beliau ini mengajarkan, mempertahankan nagari, negeri yang harus tetap dijaga, sampai dengan beliau harus diasingkan di Ambon, sampai dengan beliau harus meninggal di Ambon, dengan lubang di kepalanya. Artinya, semangat inilah yang harus kita kabarkan bagi generasi berikut, bahwa semangat perjuangan para pendahulu, para pahlawan bangsa ini
ini harus kita kabarkan terus-menerus sehingga anak-anak generasi muda dengan perkembangan teknologi yang sekarang begitu hebat ini tetap mampu memahami bahwa negara ini ada, negeri ini ada alih kepemimpinan, ada generasi kepemimpinan, ada cerita, ada sejarah di dalamnya. Sehingga ini dapat dipahami, dimaknai bahwa semangat perjuangan, semangat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap dalam satu landasan Pancasila, nah inilah yang penting untuk kita kabarkan. Itu juga salah satu keteladanan beliau, para pemimpin-pemimpin negeri ini, termasuk dalamnya adalah PP6. Para pahlawan yang sudah mendahului, semua adalah memberikan keteladanan yang baik untuk generasi yang akan datang. Keraton Surakarta, Hadiningrat, sangat apa ya, sangat terenyuh dan sangat ya yang sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Boyolali. Sejak Bapak Seno juga bersama beliau pada waktu itu, banyak sekali peninggalan-peninggalan Keraton Surakarta, mulai dari yang Paku Bono ke-6 juga yang Paku Bono ke-10 yang sudah direvitalisasi berserta bersama pada waktu itu dengan Kementerian PUPR, baik kawasan Pengging itu sendiri sampai ada kembalikan Kapujanggan itu, terus juga Masjid Cipto Mulyo, terus juga di Pesanggrahan Paras, terus di Simo itu pesareannya yang Simo Prono itu juga ibu beliau ini juga dari sana, juga ibu Paku Bono ke apa 6 ini juga ada turunan dari Simo Prono Alus itu. Jadi Keraton Surakarta sudah lama sebetulnya bekerja sama dengan pemerintahan Menapa Kabupaten Boyolali sejak Pak Seno masih wakil pada waktu itu. Wakil itu terus menggali mana saja yang bisa disajikan untuk sebagai wisata spiritual, juga sebagai wisata yang membangkitkan ekonomi masyarakat di tempat mana ada peninggalan keraton itu. Jadi ini bagi keraton sendiri baru satu ini dari nopo pahlawan nasional yang dari Keraton Mataram Surakarta itu yang berdiri patungnya di sini. Karena jelas peradaban ini atau sejarah ini tadi sudah diaturkan sama Bapak Bupati, bagaimana bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro terus melakukan gerilya sampai ke Wono Kendowahono. Terus beliau itu ketemu lagi dengan Pangeran Diponegoro, ditangkap Belanda itu di Wedi di Klaten. Yang satunya di dua-duanya tadinya dibuangnya ke Halmahera, tapi terus dipisah. Sinuhun Pakubono ke-6 di Ambon, Pangeran Diponegoro di Makassar, sampai wafat bahkan Sinuhun Pangeran Diponegoro makamnya masih di sana. Tapi waktu itu untuk pembuktian apakah betul itu sedo ditembak Belanda, oleh waktu itu yang dari Sumo itu sebagai pangap pertama di Indonesia membuktikan betul apa tidak itu tahun 57. Jadi dipindah dari Ambon ke Imogiri itu. Ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi ini wujud satu nopo Kabupaten Boyolali ini sangat-sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan nasionalnya, termasuk salah satunya adalah beliau Sinuhun Pakubono ke-6 ini menapakkan perjuangannya itu di Desa Selonyo. Ini yang perlu diingat terus, dan seperti juga pesan Bung Karno,
jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Inilah salah satu sejarah yang sudah diukir oleh Sunan Pakubono VI di Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ini. Semoga ini menjadi satu monumen dan momen yang paling baik untuk membangkitkan lagi generasi muda, bagaimana kita terus harus menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih.